jajaran Polres Majalengka memiliki pilot project untuk menghadapi saat-saat seperti masa pandemi COVID-19 dan musim karhutla sekarang ini. Salah satu inovasi yang dikembangkan berupa dua jenis kendaraan dinas yang dimodifikasi sehingga bisa dimanfaatkan di kala situasi darurat. Adapun kendaraan yang telah dipersiapkan menjadi sarana pendukung yaitu kendaraan roda 2 Babinkamtibmas dan kendaraan patroli Sabara di masing-masing polsek jajaran. Tingginya angka penderita COVID-19 pada masa pandemik bulan lalu hingga mengakibatkan Majalengka menyandang wilayah zona merah. Kapolres Majalengka kemudian menginisiasi kendaraan dinas yang dipakai oleh anggotanya untuk dimodifikasi. Kendaraan jenis Honda CB150 Versa dan Yamaha KLX ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat membawa peralatan air dengan kapasitas 40 liter dan mesin semprotan cairan disinfektan ataupun bisa dipergunakan pada musim karhutla ke depan. Dalam rangka kita mengantisipasi karhutla maupun COVID-19 ini diharapkan kita berpikir out of the box, artinya kita jangan rutin-rutin aja, jangan standar-standar aja, ya kita yang melakukan inovasi sehingga bisa mengantisipasi ya kerawanan-kerawanan karhutla ataupun COVID-19 yang ada di wilayah kita. Artinya memanfaatkan sapres yang ada di polsek-polsek. Ya betul, kita punya kendaraan motor dinas, kita ada motor trail, ya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.